sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Nehemia 8 ayat 10. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu." Penyataan firman Tuhan disertai keinginan sungguh-sungguh untuk mengikuti petunjuk-petunjuknya akan menghasilkan sukacita sejati yang mendalam. Sukacita karena Tuhan ini didasarkan pada pendamaian dengan Tuhan dan kehadiran Roh di dalam kehidupan kita. Hal ini dipelihara oleh kepastian bahwa kita sudah diampuni di dalam Kristus dan dipulihkan kepada persekutuan dengan Tuhan, dan bahwa kini kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Sukacita semacam itu menjadi satu benteng yang menjaga kita dari kesusahan dan pencobaan setiap hari, dan dua, menjadi kuasa serta motivasi untuk bertekun di dalam iman hingga kesudahan. Ingatlah, sukacita karena Tuhan itulah perlindungan kita. Semoga Tuhan Yesus memberkati.